Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni cangcingnya Babe. Sekarang saya lagi ada di Jalan Raya Condet. Ini sepanjang dari Pekolan Soro sampai Pekolan Soro ini ada acara Festival Condet 2018. Ini budaya kita. Hari ini tadi saya udah ketemu sama Bang Bobi dari Best Radio sama Bang Cablak. Wah, pokoknya mereka keren banget ya. MC-nya itu lucunya sampai keluar angkasa. Ngeri kan? Nah, di belakang saya ini ada salah satu booth yang mengelola dodol. Seperti apa? Yuk kita lihat ke belakang yuk, teman-teman. Nah, ini dia Bang Noneng cangcinya Babe. Ini cara pengolahan dodol yang dibuat sama anak-anak mudanya Jakarta nih. Bang, namanya siapa? Siapa? Miss Paudin. Oh, namanya Miss Paudin, pemirsa. Ini dodol apa namanya, Bang? Dodol original. Dodol original biasa. Wah. Ini isinya apa aja nih, Bang? Tepung. Tepung katanya, sama apa lagi? Gula merah. Gula merah. Santan. Santan banyak banget. Ayam. Ayam enggak pakai daging itu enggak ya? Oh, emangnya lemper ya. Saya. Iya, ini Abang udah berapa lama Bang jualan kayak gini, Bang? Baru 1 tahun ya Bang ya. Wah, ini banyak Abang minatnya Bang sini, Bang? Dodol. Lumayan banyak katanya pemirsa. Ini kalau diaduk gini berapa lama Bang kira-kira, Bang? Kira-kira kalau sampai matangnya dari mulai pertama sampai 5 jam, 6 jam. Oh, pemirsa, ini butuh 5 jam untuk ngaduk begini pemirsa. Ya, Bang. Abang bisa aduk-aduk hati saya enggak, Bang? Nah, emang ini pengen tahu nih produk ini dibuatnya di Jakarta apa di mana nih? Di dekat Depok. Oh, di dekat Depok, di pinggiran Jakarta, pemirsa ya. Yang mau datang mau lihat langsung pengolahan dodol tradisional bisa langsung datang ke pinggiran Depok. Tempatnya di mana, Bang? Jalan apa? BP. BP. BPSTB. Tepatnya di jalan BPSTB. BPSTB apa itu ya? Bapak Satibi. Bapak Satibi di Depok. Buat teman-teman yang ada di Depok, bangga dong ini punya salah satu warisan budaya Betawi membuat dodol. Seperti ini lumayan hangat ya, Bang ya. Hati-hati ya, jangan dipegang. Ini panas banget soalnya dalamnya. Butuh 5 jam untuk mengaduk-aduk gorengan ini. Tapi buat cewek paling cukup 5 menit untuk diaduk-aduk sama Abang ini. Ini produknya kita lihat. Ini pemirsa ada yang rasanya dodol original. Oh, keren banget kan? Ini ada yang ketan hitam. Wow, yang suka ketan hitam. Tuh, mas, ketan hitam. Pengen lihat tuh cara bikinnya gitu ya. Oh, seperti itu, Bu. Ini berapa? Yang ini berapa, Bang? Ini 45.000, Bu. Mahal ya? Ini gratis sama ininya mangkoknya, Ibu boleh bawa pulang. Ini tahan berapa hari? Tahan berapa hari, Bang? Kira-kira? Dua minggu, Bu. Kalau nggak dimakan-makan. Kalau mau lebih lama lagi, dilaminatinya isinya. Bergisi. Iya, Ibu dari mana, Bu? Dari Jogja. Oh, dari Jogja, Ibu. Dari Jogja, pengen lihat khas Betawi ya. Iya, ini buat pemirsa di rumah nih, pengen tahu nih. Khas Betawi dari Jogja. Tapi di Jogja juga udah ada dodol kan, Bu ya? Adanya Jenang namanya. Oh, Jenang namanya, pemirsa. Nah, ini Betawi, Bu. Ini tepatnya mereka anak-anak muda yang bikin dodol di sekitar Depok. Ini dari apa? Dari mana ini? Saya. Dari tadi di sini, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Terima kasih ya. Selamat jalan-jalan lagi. Nanti sore aja belinya ya. Iya, nanti sore aja katanya, Bang. Belinya, Bang. Sisain lah. Sisain. Nah, ini juga pemirsa. Ada produknya, ada geplak juga. Keren banget tuh. Geplak Bapak Satibi Jalan Raden Saleh Studio Alam TVRI. Wah. Keren banget kan? Yang kayak begini nih yang mesti dilestari ini. Juga nih ada pembelinya ternyata. Ya, sekian dulu ya pemirsa ya, Abang Noneng cangcinya Babe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita mau keliling-keliling lagi nih Festival Condet 2018. Jangan lupa ya, tahun depan juga bakal ada lagi ya. Bye-bye. Assalamualaikum.